Atlet renang peraih medali emas SEA Games Kamboja, Igede Siman Sudartawa, mengaku kecewa dengan acara kirap juara SEA Games 2023. Menurut Siman, acara tersebut terlalu mengistimewakan cabur sepak bola dan kurang menghargai cabur yang lain. Menurut Siman, panitia acara lebih menganakemaskan cabur sepak bola yang meraih medali emas dan kurang menghargai atlet-atlet peraih emas dari cabur olahraga yang lain. Meski demikian, Siman tetap menghargai acara yang menurutnya punya etikat baik, yakni mendekatkan atlet dengan masyarakat Indonesia. Sebenarnya balik lagi, kalau misalnya semua memang disediakan untuk bus double decker gitu, ya harus semua dong, harus sama. Karena kan kita sama-sama berjuang. Tidak ada yang cabur, oh ini berjuang, ini nggak berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang untuk meraih medali kan di SEA Games. Harusnya kita diperlakukan sama. Siman berharap